ngapain sih kita malam-malam di luar gini, Bang? Cari angin? Emang tadi naruh di mana? Apanya? Anginnya? Abang monyet ini kalau naruh apa-apa suka lupa. Ujung-ujungnya hilang, terus aku suruh ikut nyari. Apul, kunci motor cari, Pul. Apul, cacasan HP cari, Pul. Apul, aku di mana, hayo? Coba cari, Pul. Capek aku suruh nyari terus. Ini kita bukan nyari barang, ini kita keluar nyari angin, Pul. Ya tadi naruh anginnya di mana? Di sini nih, di sini. Itu Pul, bukan angin. Lagian, sapi buduk, apa monyet busuk? Nyari angin itu artinya refreshing. Alah, mau refreshing kek? Mau renyising kek? Bodoh amat, Bang. Yang jadi pertanyaan itu satu. Apa? Abang tadi naruh anginnya di mana? Bodoh amat, Pul. Udah dijelasin, udah dijelasin. Kok abang ngegas? Lu yang dari tadi ngegas? Abang yang ngegas? Lu, ayo, lu. Ya udah, kita sama-sama aja ngegasnya. Ya udah, ayo. Satu, dua, tiga. Berisik, berisik, berisik. Tai, tai, tai. Ini tangan kalau bisa keluar, udah gue gamparin satu-satu lu ya. Gak usah ikut campur kamu ya, ini masalah makhluk hidup. Yang udah mati tolong minggir. Gak usah ikut campur, pala lu dikerumut laler. Gue lagi tidur jadi kebangun nih, lu pada berisik teriak-teriak. Lemper busuk. Kalau tahu kita berisik di sini, kenapa kamu tidur di sini? Kan bisa cari tempat tidur lain. Iya emang, dasar bego. Lah kan gue duluan yang posisi di sini, bro. Yang harusnya cari tempat lain tuh lu, bro. Dih, ngaku-ngaku. Beneran, bro. Gue udah tinggal di sini dari zaman company, belum dateng. Alah, bulldog. Bullshit, Pul. Alah, bullshit. Kalau benar yang kau katakan, aku tantang kau. Ngapain? Sumpah pocong, ha? Bro, lu pikir gue dibungkus begini apaan? Ada ulang tahun. Gue pocong. Dih, ngaku-ngaku. Nuduh, ngaku-ngaku mulu lu. Orang dibilangin beneran. Ngapain disemprot? Apalah mau dilalerin? Hus, 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 hus. Pergi lu anjing. Pala lu bau busuk. Gue demen. Pala tai. Makanya nih, pakai pomade biar palanya gak busuk. Kenapa? Gak bisa ngambil. Gue dikasih pomade gak mau ngambil. Tangan gue diikat ini gak bisa ngambil. Alasan, matamu alasan. Gok, gok. Udah. Sana pergi-pergi, jangan ganggu aktivitas kita di sini. Bro, yang dari awal ngeganggu gue tuh lo. Gue lagi tidur, lo berisik teriak-teriak. Gue jadi kebangun. Udah malam banget lagi nih. Gue gak biasa begadang. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Malah nyanyi. Udah sana lo pada pergi. Gue mau tidur lagi. Takut besok bangun kesiangan nih. Kamu aja yang pergi. Lah ini tempat tinggal gue. Halah, bulldog. Bullshit, Puri. Halah, bullshit. Nih gue bilangin, gue ceritain awal mula kenapa gue tinggal di sini. Nggak usah lah. Kenapa? Awal-awal cerita kronologi, ujung-ujungnya minjem duit kan? Kagak! Ya ngapain gue minjem duit? Alah, ngaku aja kau. Kagak! Swear? Swear! Berani sumpah pocong? Lah gue udah pocong ini! Gue tendang juga lu ya, lama-lama. Udah sana, pergi-pergi. Hush, hush, hush. Baik, baik, baik. Jangan ganggu hidup orang. Dasar setan. Lu yang setan! Pocong lagi tidur, anteng-anteng lu ganggu berisik. Tidar, tidur, tidar, tidur. Emang kau tidur di mana? Di pohon ini. Masa ditiup, disiram dong, ah? Makasih ya, Nyet. Pegangnya gimana nih? Kita dingin. Wahai api, padamlah. Kok apinya tambah gede? Itu pertalit. Kamu siapa? Aku monyet. Aku yang monyet? Jangan ngaku-ngaku lu ya. Gua Muay Thai juga lu. Tapi memang benar aku ini monyet. Mana buktinya? Keluarin KTP-mu. Monyet mana punya KTP? Memangnya kamu punya KTP? Enggak punya juga. Kenapa kamu nyuruh ngeluarin KTP? Ya kali aja kamu punya. Ternyata enggak punya juga, ya udah. Iya, aku enggak punya. By the way, panas nih. Haus, ada minuman enggak? Ada. Mau minum apa nih? Ale-ale, teh gelas? Gak usah ngobrol, sok akrab lu. Lah gimana sih? Ini aku nanya masalah kamu siapa belum kelar ya. Kamu siapa, ha? Aku monyet. Aku yang monyet. Jangan ngaku-ngaku monyet. Yang monyet itu cuma di kartun ini nih. Ada monyet suruh ke pasar belanja bulanan. Aduh. Nyet-nyet sini. Apa? Lu ke pasar gih belanja sayuran. Nih catatannya. Mana duitnya? Nih. Dikasih 100.000. Aku ke pasar belanja, belanja, belanja. Habisnya 400.000. Aku jadi nombok, brengsek. Put monyet. Aduh, kesel banget lah aku. Lama-lama saldo rekening habis lah kalau gini. Mesti jualan anak ayam lagi depan SD. Kenapa kamu buat?
buang muka terus pergi. Dia ngeliatin mulu, tukang gendam apa ya? Aku takut digendam terus dirampas nih sayuran. Aku nombok 300 ribu nih. Ya belum tentu dia tukang gendam. Dilihat dari wajahnya dia orang baik. Terus dia siapa kalau bukan tukang gendam? Putri salju kali, kena radiasi. Udah nyet, gak usah peduliin tuh nenek gayung. Mau salto kek, mau kayang kek, bukan urusan lu. Tinggal aja tinggal. Nah bener juga nih setan kredit. Jangan nyet, bayangin itu nenek kamu di pinggir jalan sendiri. Masa kamu gak kasihan? Eh Supri, don't just get the book by magic jar. Bisa aja tampangnya kasihan tapi kelakuannya kayak dajjal. Jangan naif lu. Wah, masa kamu dibilang naif? Eh setan, kita itu makhluk sosial. Udah sewajarnya saling bantu kalau ada yang susah. Jadinya suatu saat kita susah pasti bakal ada aja yang datang bantu. Jangan egois lu. Wah, masa kamu dibilang egois? Peri biadab. Setan busuk. Bertumpuk aja yuk. Siapa takut? Aku suka berisik tadi.